klik tombol loncengnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali lagi bersama kami nih. Ini di channel Bayu Utama Motor ya. Oke, untuk kali ini saya akan mereview ini spare part punyanya Ras, terus Terios juga sama ya. Ini untuk tahunnya 2018 ke atas ya, Bos. Tuh. Ini ada body samping nih atau quarter ya. Bagian kiri. Terus ada pintu depan kiri sama pintu tengah kiri ya. Tuh. Oke, nah ini pintunya ya. Nah, untuk yang ini palangan bullheadnya nih. Palangan bullhead atau palangan radiator ya. Tuh. Ini sama ya, Bos. Punya Ras juga. Ras Terios sama ya. Dari tahun 2018 ke atas. Oke, nah ini untuk kondisi yang pertama ini ada pintunya ya. Ini untuk pintu depan nih, Bos. Pintu depan bagian kiri tuh. Ini untuk tiang kaca lurus ya. Tiang kacanya lurus. Oke, tuh. Nah, masih bagus ya, Bos, tuh. Oke, tuh. Ini untuk nampak dari samping ya. Atau nampak bodinya tuh. Masih mulus ya, Bos, tuh. Ini barang pernah baru ya. Pernah baru. Oke, jadi ini untuk kondisi pintu bagian dari luar ya. Nah. Ini untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Oke, nah ini kondisi bagian dari dalam. Ini untuk tiang kaca nih, Bos. Tuh, tiang kaca juga sama ya, mulus. Tiang kaca sama tuh, masih mulus. Oke, tuh. Terus untuk tulangan. Ini untuk tulangannya juga masih presisi ya. Tuh. Oke. Ini untuk tulangan masih presisi. Masih bagus ya. Nah, oke. Jadi ini kondisi tulangannya ya. Nah. Ini untuk dudukan engsel bagian atas nih. Aman ya, aman. Ini untuk bagian bawah juga aman. Nah, ini untuk sealer tuh. Ini untuk sealer masih utuh, Bos. Oke. Untuk sealer masih utuh, masih aman ya. Ini belum bongkaran. Oke, terus ini bagian belakang nih, tuh. Sama ya, masih utuh juga ya, Bos. Tuh. Bawahnya juga sama. Terus ini yang tiang kacanya nih. Untuk sealer juga masih ada, Bos. Oke. Tuh, bagian atas juga sama, masih mulus ya. Oke. Jadi ini untuk kondisi pintunya ya, Bos. Nampak dari dalam tuh, mulus ya. Ini untuk tulangan tuh masih presisi banget ya. Ini bagian depan kiri nih. Oke, nah ini untuk yang ini bagian belakang kiri. Sama ya, Bos, tuh. Ini untuk tiang kaca juga sama. Masih lurus tuh, masih presisi ya. Oke, ini bagian nampak depan juga sama tuh. Masih lurus juga ya, Bos. Oke. Jadi ini kondisinya ya, tuh. Ini kondisi pintu bagian belakang kiri. Nampak dari luar masih bagus ya, tuh. Oke. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalam juga sama ya. Ini tiang kaca nih, Bos. Tiang kaca aman. Masih aman ya, tuh. Oke, tuh.
Terus ini buat tulangan. Buat tulangan juga sama ya, masih presisi. Ini untuk tulangannya juga sama ya. Nah. Oke, nah terus ini buat dudukan engsel. Ini dudukan engsel juga aman ya. Ini atas aman. Ini bagian bawah juga aman ya. Oke, tuh. Ini untuk sealer masih utuh ya, Bos. Untuk sealer masih utuh. Tuh. Masih aman ya. Oke. Nah. Untuk sealer juga masih aman, juga masih utuh ya. Tuh, sealer bawah juga sama masih bagus. Oke, ini kondisi pintu bagian belakang kiri atau tengah kiri ya. Nah, untuk yang ini palangan radiator atau palangan bullhead ya. Tuh. Ini masih bagus, Bos, tuh. Oke, nah mulus ya. Cuma lecet-lecet dikit ya. Ini lecet-lecet dikit karena bekas penyimpanan. Kalau besi kita nyimpan kadang asal taruh aja. Tuh. Tapi ini masih bagus ya. Tuh. Oke, jadi ini kondisi bullhead atau palangan radiator nih. Nah, ini untuk yang gedenya nih, Bos. Atau lebar. Ini quarter atau body samping ya. Punyanya Ras. Nah. Oke, ini masih presisi ya, Bos, tuh. Masih bagus. Oke, cuman ada karat nih, karat dikit nih bekas air hujan. Kadang kita naruhnya nih kehujanan ya. Tapi ini masih bagus ya, Bos, tuh. Oke, masih presisi ya, tuh. Ini nampak dari luar ya, Bos, tuh. Oke. Nah. Sama ya, tuh. Ini belakangnya juga sama nih, Bos, masih bagus. Oke, tuh. Oke, jadi ini kondisi quarter atau body samping kiri. Ini nanti buat dudukan headlamp ke sini nih. Nah, oke. Ini bracket bumper nanti di sini. Tuh. Oke, Bos. Jadi ini kondisi quarternya ya. Atau body samping nih. Belakang kiri. Depan belakang sih sama nyatu satu panel. Oke, ini kondisinya ya. Nih masih presisi ya, Bos. Oke, jadi itu tadi kondisinya ya, kondisi pintu depan sama pintu tengah. Ini yang tengahnya nih. Ini buat pesanan orang Balaraja ya, Bos. Buat pesanan orang Balaraja nih. Untuk yang ini tidak kita bungkus karena mau langsung dikirim pakai Lalamove atau pakai ekspedisi dari Gojek kadang. Langsung dikirim ya pakai mobil nih. Tahu Lalamove, tahu apa nih, Bos. Oke, ini buat pesanan orang Balaraja nih. Nah, untuk yang mau tanya-tanya silakan ya, bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, untuk lokasi kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara. Dan untuk yang mau ke tempat juga bisa ya. Langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke. Itu tadi kondisinya ya, kondisi spare part punyanya Ras Terios 2018 ke atas. Oke, Bos, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya.
Nah, ini langsung kita angkut nih, Bos. Untuk yang ini pintu depan kiri. Terus ini ada pintu tengah kiri nih. Sama quarter atau bodi samping. Ini langsung kita angkut ya, nih. Buat dikirim ke Balaraja. Eh, ini itu pintunya ya, Bos. Pintu depan sama tengah bagian kiri. Nanti tidur aja. Tidur aja. Nah. Terus ini ada quarternya ya. Ini juga sama nih buat ke Balaraja juga nih, Bos. Oke. Nah, ini untuk spare part-nya sudah naik ya. Tuh. Ini tinggal dikirim nih, Bos. Tinggal berangkat. Oke. Nah. Berangkat nih, ini buat ke Tangerang. Yuk, hati-hati, Bang.